10 padang gurun pasir paling populer di dunia, indah dan eksotis. Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata gurun? Pastinya kamu akan memikirkan panas, kering, pasir, dan bebatuan yang gersang, benar gak? Jika kamu hanya pernah sekali melihat gurun, kamu harus melihat sisi lainnya supaya bisa mendapatkan pancaran keindahannya. Bumi terdiri dari berbagai macam pemandangan gurun, mulai dari bukit-bukit pasir, formasi bebatuan yang tampak asing, dan bahkan pemandangan padang es. Nah, inilah 10 pemandangan gurun terindah di dunia yang harus kamu lihat sekali seumur hidup. Satu, Sahara, Afrika Utara. Siapa sih yang gak tahu tentang Gurun Sahara? Gurun ini menjadi yang paling terkenal di dunia. Luasnya yang mencapai 3,6 mil persegi membuat Gurun Sahara menjadi yang terbesar di dunia. Sahara diambil dari bahasa Arab yang berarti padang pasir. Gurun Sahara juga memiliki beberapa bukit pasir yang tingginya lebih dari 590 kaki. Wah, jangan sampai nyasar di sini, deh. 2. The Wave, Arizona, Amerika Serikat. Sebuah gelombang dari pembentukan batu-batu pasir merupakan lokasi terfavorit dari seorang fotografer. Lokasinya ada di bagian utara dari Butte Coyote di Arizona, di antara Paria Canyon dan Monumen Nasional Vermilion Cliffs. Untuk mengunjungi tempat ini, tidak semudah yang kamu kira. Kamu harus memasukkan undian setiap hari untuk mendapatkan tiketnya. Cara ini dilakukan demi melindungi struktur gelombangnya tidak rusak karena banyaknya wisatawan. Sudah pernah coba ikut undian? 3. White Sands National Monument, New Mexico. Berbeda dengan padang gurun yang biasanya nih, kali ini pasirnya berwarna putih seperti salju. Lautan bukit-bukit pasir gypsum ini luasnya mencapai 275 mil persegi. Monumen Nasional White Sands terbentuk ketika air laut dangkal menyusut jutaan tahun lalu. Berkat adanya komposisi mineral, pasir di sini sangat sejuk ketika disentuh. 4. Namib, Namibia, Afrika Selatan. Jika Afrika Utara punya Gurun Sahara, Afrika Selatan punya Gurun Namib. Luasnya mencapai 1.200 mil dan dianggap sebagai gurun tertua di dunia. Namib dikenal dengan lautan pasir berwarna oranye. Gak kalah dengan Sahara, Namib juga memiliki beberapa bukit pasir dengan tinggi 980 kaki. Wah, bukit-bukitnya justru lebih besar daripada Sahara nih. 5. The White Desert, Mesir. The White Desert yang juga dikenal sebagai El Sahara El Beida ini terletak di sebuah taman nasional di Mesir, beberapa jam dari Kairo. Penampakannya seperti planet lain karena banyaknya formasi bebatuan yang terbentuk dari pasir dan erosi. Pada tengah hari, The White Desert akan sangat menyilaukan dan akan berkilau seperti emas saat matahari terbenam. 6. Wadi Rum, Yordania. Jalan-jalan ke Yordania, jangan cuma berkunjung ke Petra atau Laut Mati doang, coba deh mampir ke Wadi Rum. Padang gurun ini luasnya sekitar 720 km persegi. Saking kerennya pemandangan padang gurun ini, Wadi Rum sering menjadi lokasi syuting beberapa film Hollywood, salah satunya Star Wars. 7. Salar de Uyuni, Bolivia. Bukan padang pasir, melainkan dataran garam terbesar di dunia bernama Salar de Uyuni, dengan luas 10.582 km. Letaknya ada di antara Potosi dan Oruro, dekat puncak pegunungan Andes, Bolivia.
Dataran garam ini terbentuk oleh danau prasejarah yang kering, permukaannya pun tertutup oleh lapisan garam setinggi beberapa kaki. Jika turun hujan, dataran ini akan tertutup air tipis. Sehingga tempat ini menjelma menjadi cermin alam yang sangat besar, bahkan bisa disebut sebagai cermin terbesar di dunia. 8. Valley of the Moon, Argentina. Kering dan kasar, itulah yang akan ada benakmu ketika berkunjung ke sini. Pemandangan tandus ini lebih mirip dengan permukaan bulan. Banyak batu raksasa dan fosil. Seperti fosil dinosaurus tertua, ikan, amfibi, reptil, dan lebih dari 100 spesies tanaman. 9. Gobi Desert, Cina dan Mongolia. Tahukah kamu kalau Asia juga punya padang pasir? Yap, namanya Gurun Gobi. Gurun Gobi ini juga dikenal sebagai gurun terbesar se-Asia. Letaknya ada di antara Cina dan Mongolia. Dalam bahasa Mongolia, Gobi berarti sangat besar dan kering. Gurun Gobi ini juga disebut sebagai rumah dari cacing Mongolia yang mematikan. Cacing ini dapat memuntahkan asam untuk membunuh mangsanya. Ngeri juga ya. 10. Thar Desert, India. Selain di Cina, ada lagi nih padang gurun yang cukup terkenal di Asia, namanya Gurun Thar di India. Gurun ini menjadi yang terbesar ke-17 di dunia. Habitat yang hidup di sini pun bervariasi, seperti terdapat 23 spesies kadal dan 25 spesies ular. Harus waspada. Itulah 10 padang gurun terpopuler di dunia. Gak cuma buat tempat wisata, keindahan dan keeksotisan gurun-gurun itu kerap dimanfaatkan untuk latar foto pre-wedding. Kamu pengin juga, gak? Itulah 10 gurun pasir di dunia yang terpopuler yang dapat saya sajikan. Semoga dapat menambah informasi buat Anda sekalian yang mau mencoba berkunjung ke sana. Silakan nikmati keindahan alam ini. Sekian, jangan lupa like, subscribe juga komen ya sobat-sobat. Terima kasih.